Kita ke kasus lainnya, Saudara. Psikolog Universitas Erlangga, Suryanto, menilai kasus Polwan bakar suami di Mojokerto merupakan luapan emosi yang selama ini dipendam oleh pelaku. Di antaranya diduga banyak masalah rumah tangga yang tidak terselesaikan. Menurut Suryanto, Polwan berani membakar suaminya dipicu dari beberapa masalah yang terjadi sebelumnya dalam rumah tangga mereka. Suryanto menduga pelaku sebelumnya mengalami tekanan batin yang cukup lama sehingga pada titik tertentu terjadi suatu aksi sebagai langkah meluapkan emosi. Saya melihat itu lebih pada persoalan-persoalan yang bersifat karena letupan emosi, dan pelaku ini mengalami penderitaan yang lama, artinya semacam tekanan batin yang lama, sehingga pada titik tertentu dia harus meluapkan ini sampai pada peristiwa yang dialami saat ini. Sorotan lain.